What's up basketball fans, balik lagi bersama Rocky Padila. Hari ini gue di game halis dari DBL Banten. Pertandingannya antara SMA Kharisma Bangsa melawan SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Dari SMA Kharisma Bangsa, jelas mereka adalah juara bertahannya di DBL Banten. Ada pemain dengan jersey nomor 17 yaitu Pras yang berhasil menjadi top scorer, kemarin dengan 10 poin. Disusul oleh Alvar, pemain dengan jersey nomor 4 yang berhasil mencetak 7 poin. Sedangkan dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, mereka sedikit grow. Gini main-mainnya gak kelihatan sama sekali permainannya. Hingga di quarter keempat mereka baru keluar tuh permainannya, karena menurut gue talentnya mereka sih cukup bagus sebenarnya. Oke gitu guys, langsung kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy the highlights. Yeah. Thank you.
Bye.